Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Tuhan dia sangat tetap semangat pintar semua. Yes. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Biasanya kemarin-kemarin udah pernah sarapan. Ya. Ampun bagus. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran itu harus sarapan terlebih dahulu agar nanti kalian bisa lebih konsentrasi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melakukan lagu pembuka kelas ini sebelum berdoa. Ayo, anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Berdiri semua. 1, 2, 3. Alhamdulillah,
kita. Ayo kita berdiri sebentar. Menyanyikan bergerak. Satu, dua, tiga. Ada kegiatan sedikit juga dan cukup orang. Karena kalau kaya,
Ya juga. Jadi kalian akan bersama-sama mendiskusikan atau bergotong royong untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat umur lima sampai berapa? Ayo lakukan. Lanjut sini semua. No. Melalui kegiatanmu di simpul tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda di melalui kegiatan peserta kita mengusahakan juga tentang pengaruh gaya gerak gesek dan gaya gerak terus ada presentasi juga jadi kalian akan masuk ke depan mempresentasikan hasil presentasi dari sini kalian. Nah, ada pertanyaan yang pertama, apakah kalian pernah menggerakkan suatu benda? Pernah. Apa contohnya? Kursi. Cepat. Kalian menggerakannya bagaimana? Kalian dorong, tarik-tarik, atau kalian apa? Dorong, kanan kiri, terus, ya. Terus apa lagi? Maju mundur, ya. Terus benda apa yang kalian gerakkan? Jendela. Buku, jendela, apa lagi? Gerakan pulpen. Speaker. Jangan lagi, berarti. Ya, kursi. Terus, menggerakkan tadi. Carakan menggerakkan, ditarik. Terus, dorong, kanan kiri. Maju mundur. Sekarang ayo maju mundur. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan sehingga pintu terbuka? Atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak maupun bentuk. Tapi disebut gaya atau tidak? Gaya. Menutup dan membuka pintu. Ya, gaya. Karena ada tarikan dan dorong. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Besar kecilnya gaya dapat diukur oleh sebuah alat yaitu dinamo. Hasil interaksi antar benda dapat menunjukkan gaya yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, bergerak, atau berubah bentuk. Terus contoh pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, ya pukul. Gaya membuat benda diam, bergerak. Contohnya dapat dilihat dari lemari yang sengaja didorong oleh seorang. Benda yang diam akhirnya bergerak menuju lokasi pemindahannya. Jadi dia digambar. Ini didorong kan? Ini dipindahkan. Kalian pernah enggak memindahkan lemari di belakang? Dari diam kalian dorong kan? Berpindah menuju lokasi yang kalian tentukan. Yang kedua yaitu adalah gaya membuat benda bergerak diam. Contoh, pengaruh ini dapat dilihat dari sebuah bola yang ditangkap oleh penjaga gawang. Siapa penjaga gawangnya? Buffon. Buffon. Ya, Buffon. Dia bergerak cepat ketika dia karena saat ditendang Buffon ngapain? Menangkap. Ya, penjaga gawang menangkap bola. Yang ketiga yaitu. Ya. Terus yang ketiga, gaya membuat benda berubah arah. Contoh, pengaruh ini bisa dipantau lewat permainan bulu tangkis. Ada yang pernah bermain bulu tangkis? Ya, saat olahraga kalian pernah memainkannya kan? Kutu yang berlawanan biasanya saling memberikan gaya ke suatu benda ke arah musuh sehingga arahnya berubah. Kalian pernah kan? Kok bisa? Nah, ya, smash. Kalian kedua. Yang keempat, yaitu gaya membuat benda bergerak lebih cepat. Contohnya dapat dilihat dari kendaraan bermotor yang kecepatannya ditambahkan lewat gas.
Saat kalian dibonceng orang tua, kalau lagi ngebut juga sepuluh, apa yang kamu mau jadi? Nabrak. Ya, bisa nabrak, tapi gayanya adalah bergerak semakin cepat. Nah, yang terakhir, gaya membuat tidak buka mulut. Contoh pengaruh ini bisa dilihat, lewat plastisin. Tadi kalian bermain plastisin ya, masih ingat plastisinnya? Nah, plastisin itu bisa berubah bentuknya, saat ditekan. Nah, saat menggunakan plastisin dengan tangan kalian berubah bentuk, itu adalah salah satu gaya. Karena ada dorongan kan, tekan-tekan kan. Gaya otot adalah jenis atau macam gaya yang dimiliki oleh manusia yang memiliki otot. Contoh penggunaan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ada yang tahu gaya otot dalam kehidupan sehari-hari? Saat melangkahkan kaki. Ya, berjalan. Ya, saat menyamakan makanan. Terus. Seperti kalian ini mengangkat bulpen, mengangkat spidol, ya kan? Ini belum mengangkat gaya otot. Sekarang waktunya kita berkelompok. Kita mulai dari sebelah kanan atau kiri, kelompok satu. Kelompoknya Adila, kelompok 1, 2, 3, 4, 3. Kelompoknya Aji, 4. Kelompoknya Afnan, 5. Sekarang kembangkan kejadian gambar kerja. Saya mau bantu Bapak. Ayo itu yang aktif dulu. Yang belum pernah mengulurkan siapa ya? Ezan mau bantu bapak nih? Halo.
dua, satu, satu. Sekarang perhatikan bapak, ayo. Perhatikan sini, semua. Sudah dapat kertas itu semua. Kertas itu nama pensil. Bapak satu sudah. Ya, kelompok dua. Sudah. Kelompok tiga, sudah. Kelompok empat. Sudah. Kelompok lima, sudah. Nah, itu kan ada pecahan dari pasir. Dapat semua? Bapak satu sudah dapat. Bapak dua sudah. Bapak tiga. Bapak empat. Bapak empat. Kelompok empat. Sudah dapat. Kelompok lima? Sudah. Double team udah dapat semua ya. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaan dan pilih jawabannya pada gambar. Kemudian catat jawaban pada soal yang ada pada tabel ini. Yang ada pada tabel RKPD kalian. Nah, silakan dikerjakan. Jika ada kendala atau yang ditanyakan, nanti tanya ke bapak. Bapak beri waktu 2 menit. 5 menit cukup? Cukup. Oke, 5 menit. Thank you.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.
apresiasi kepada orang-orang lah. Kamu apresiasi. Biar bisa ada bayang untuk adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Contoh bayang bisa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gesekan antara ban mobil dan jalan saat berkendara. Apa kalian pernah mendorong motor? Nah, emang kuat dorong motor? Sepeda, pernah dorong sepeda? Pernah, pernah dorong? Pernah, nah itu adalah salah satu gaya bisa. Terus menggesek kursi di lantai, benar. Terus mengayu kardus di lantai kayu. Terus menggunakan amplop dengan lapisan antigesek. Terus menggerakkan kursi plastik di lantai 5 rung dan menggesek papan di atas benda. Nah, sekarang waktunya soal evaluasi. Siapa yang mau bagi data? Jangan lupa ditulis namanya. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Jangan lupa ditulis namanya dan kelas. Thank you.
biasa. Oke, tidak terduga. Terus bagaimana yang paling terduga? Puzzle. Mengadakan evaluasi, presentasi, berdiskusi. Evaluasi. Ya, terus materi pelajaran mana yang sulit pelajari? Itu aja. Murid bapak pinter semua. Nah, sebelum kita abdi berjumpa ini, mari kita menyanyikan dulu lagu daerah yang dari papa. Ada yang tahu lagu daerah dari papa? Mari kita berdoa terlebih dahulu.